Perfect. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Una. Ya, tentunya channelnya Bang Una. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat sebuah tutorial bagaimana menyimpan video YouTube tanpa aplikasi. Ya, langsung saja buka Chrome lalu ketik id.savefrom.net, langsung tekan enter. Ya, loading. Kita sabar menunggu sampai webnya terbuka ya. Oke. Setelah webnya terbuka, web savefrom.net, maka kita akan mencari video YouTube yang ingin kita download tanpa aplikasi. Misalkan saya mencari video intro atau outro. Ya. Oke. Kita tekan enter. Maka tampilan urutan video intro atau outro seperti yang terlihat di layar. Misalkan saya memilih nomor video nomor pertama, urutan pertama dari atas. Oke, langsung open new tab. Ya. Open new tab. Sabar sampai video yang kita maksud terbuka. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, ini video yang saya putar di YouTube. Oke, teman-teman. Nah, ketika kita ingin video ini kita download, maka link video ini kita copy ya. Lalu kita bawa ke web yang pertama sekali kita buka tadi, id.savefrom.net. Oke teman-teman, kita lihat dulu video ya. Lalu kita di sini kita tinggal pastekan link YouTube yang tadi kita copy. Ya, kita sabar, maka akan tampil seperti yang terlihat di layar. Nah, tombol video itu unduh menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan Google Chrome, tapi saya tidak mendownloadnya. Kita mendownload video tersebut unduh tanpa penginstalan ya. Lalu saya pilih MP4, langsung kita unduh. Oke, langsung saya start download. Nah, setelah saya download, maka saya akan cari di mana tadi video yang saya download tersimpan. Nah, ini saya ketemu, langsung kita buka. Oke, langsung kita buka. Nah, seperti ini ya aplikasi yang sudah kita download tadi. Nah, aplikasi ini bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Ini dia contoh video intro yang pertama. Nah, itu contoh video outro ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam dari Bang Una.